Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Angga Pebi Saputra. Kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara mengatasi HP Android tidak terdeteksi oleh laptop atau komputer. Langsung saja kita ke cara yang pertama. Ini HP saya sudah tersambung ke laptop, tapi di sini tidak terbaca. Nah, langkah yang pertama kita langsung ke control panel. Di sini kita pilih hardware and sound. Nah, pada device and printer kita pilih device manager, kita klik. Nah, pada bagian ini kita pilih portable device. Nah, di bawahnya ada Android, tapi di sini ada tanda seru. Ini menandakan bahwa HP kita belum terinstall. Drivernya belum terinstall di laptop. Langsung saja kita klik dua kali. Nah, di sini kita pilih driver detail, update, disable, uninstall. Kita pilih update driver. Di sini bagian ini kita milih browse my computer for driver software. Kita klik. Tapi let me from a list of device. Kita klik. Dan next. Nah, di bagian ini kita pilih MTP USB device. Kita next. Kita tunggu. Nah, di sini sudah ada Windows has sukses. Berarti Android kita sudah sukses, sudah terinstall drivernya. Coba kita lihat. Kita close. Nah, kita cek. Oke. Nah, di sini juga menandakan bahwa HP Oppo saya sudah terinstall driver. Tadi tanda seru, sekarang tanda serunya sudah hilang. Coba kita lihat di data. Kita buka. Nah, di sini HP Oppo saya sudah terbaca. Sudah terdeteksi. Kita lihat. Nah, sudah terbaca. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya berikan. Mudah-mudahan dapat membantu teman-teman sekalian. Dan jangan lupa klik tombol subscribe. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.